Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ismanto Channel. Jadi sobat channel, sekarang kita mau nyari rumput. Temanya lagi mau nyari rumput ya. Nyari rumput, kita nyebrang dulu. Nyari rumput. Di sana ya teman-teman. Mantap. Nih, ini mes-mes yang biasanya kerja di ini ya, di tol-tol gitu ya. Ini banyak banget rumput. Jadi kita bakalan nyari di sini ya, teman-teman. Tuh. Ada juga tumbuhan petai Cina. Di sini sama Om Arto, kita lagi mau nyari rumput gajah ya teman-teman. Sukat gajah kalau bahasa ininya. Om Arto di sini sama Yoga juga. Tuh. Jadi nyarinya yang ini ya. Ini namanya suket gajah ini ya teman-teman. Ini kambing biasanya suka banget teman-teman. Ini Om Anto yang ambil, bos ke Air Trans. Kalau brukin aja kak, brukin dulu ntar tinggal diikat. Jadi ntar dikumpulin dulu. Ada Tony juga nemenin ya di sini. Sini banyak banget. Rumput gajahnya. Nggak tahu Tony ngikut-ngikut juga. Mantap, ngapain dia? Di sini juga ada tumbuhan-tumbuhan yang lengket ya kalau kena baju ini. Ini kalau kena baju lengket nih. Tuh. Ini kita praktekin. Tuh kan nempel. Tuh. Jadi sini juga ditemenin sama si Tony. Tuh. Tony. Itu tempatnya juga susah ya teman-teman. Tempatnya susah buat ngambil rumput suket gajahnya. Nah, ini posisinya di samping rel kereta, juga sama di samping jalan tol ya. Susah banget ya, soalnya banyak rumput begitu. Soalnya emang udah jarang orang kesini, banyak rumputnya juga. Sono pinggir kali. Jadi ini dikumpulin dulu, abis itu baru di ambil ya. Itu ada tanaman berduri juga, jadi harus hati-hati juga ya ngambilnya. Jadi temanya sekarang mencari makanan buat kambing teman-teman.
Jadi nanti kita paling ke sana atau enggak apa nyari lagi. Soalnya juga medannya suka susah banget ini. Medannya susah banget. Kesananya juga susah. Aksesnya juga susah. Benar susah. Ini juga kita ini namanya bos GR Trans memantau. Jadi lagi ngambil suketnya ya. Ada sih untuk gajah kalau nama ininya. Sampai sana-sana ya. Jadi kita ditumpuk ke sini. Nah. Ini Tony cuma ngeliatin aja. Betapa susahnya ngambilnya ya teman-teman. Cuman buat kambing doang ya. Burinya gatal. Cuman buat kambingnya aja sih sampai ini pemantau yang ngambil. Hati-hati om. Jadi mungkin kita bakal kesana juga. Wah enggak, udah sampai sini ya. Dilempar teman-teman. Bener-bener butuh perjuangan juga ya teman-teman. Soalnya bener-bener ini tahu bawahnya apa, kayu atau apa itu. Ini mantap. Ini juga jeblosan ya, dalam. Gak tahu dalam apa enggak. Ini juga ada pijakan begitu. Udah cukup kayaknya. Itu gak kayak injak buton. Wow. Ada diam. Kamu apa lagi? Tempat dia sebenarnya susah ya, benar-benar susah teman-teman. Jadi ini benar-benar bos GR Trans. Sana dari itu, ini ada dulu, awas dulu. Langsung terjun ke medan ya, langsung. Soalnya kan kambingnya juga ini ya biar sehat. Ini omanto. Jadi kita ikutin dari belakangnya ya. Jadi di sini sama omanto langsung ya, sama bos Yatran langsung nyari rumput gajah buat kambing teman-teman. Jadi di sini juga benar-benar ini ya, apa aja digeluti oleh beliau semuanya teman-teman, multi talent. Ini kondisinya udah sore ya teman-teman. Udah sore. Ini kalau di sini juga enak nih buat tongkrongan. Sini ada mes juga buat ini sama si Tony teman-teman. Jadi di sini bus Gretran yang bawa langsung suketnya untuk kambing teman-teman. Jadi di sini kita juga harus hati-hati karena nyebrang
Enggak jauh ya dari sana, enggak jauh. Cuma nyebrang aja. Langsung bos Getranya langsung yang nyari rumputnya untuk kambing ya teman-teman. Biar kambingnya pada seneng ya teman-teman. Jadi ini juga rumputnya teman-teman benar-benar subur ya. Soalnya itu posisinya di alam ya teman-teman. Benar-benar di alam, jadi nggak ke ini juga, tapi benar-benar tumbuhnya benar-benar subur banget. Jadi beliau langsung ngasih rumput ya, rumput yang tadi dicari langsung ditaruh di situ biar kambingnya makan. Buat nanti kali itu kah? Buat nanti. Jadi ini rumput-rumput yang kecilnya ditaruh bawah. Sama tadi ini teman-teman. Ini yang kemarin kita bikin kolam lele. Jadi tujuannya dikasih pelepah pisang itu biar bau semennya hilang ya teman-teman. Jadi sengaja dikasih pelepah pisang gitu, kasih daun-daun gitu biar bau semennya hilang. Nih kambing kita ya. Kambing kita juga lagi di atas teman-teman. Santai. Kita zoom bukannya. Kita zoom kamera. Wih, mau dicium teman-teman. Wah, teman-teman. Mau dicium teman-teman. Kita zoom lagi bukannya. Wih. Mantap. Habis selesai kasih makan kambing ya teman-teman. Jadi Om, ini ngasih rumputnya berarti setiap hari ya? Ya, pagi sama pagi, sore. Sore. Ini kalau setiap ngasih rumput, nyari rumput juga di sana ya? Sering-seringnya. Minta tali Om Pajar lah. Minta tali ya. Tapi kelihatannya ini kambingnya juga ada yang hamil ya? Ya, ini hamil. Kita mau bawa anak. Belajar senang, belajar senang. Jadi teman-teman ini juga dibikin kolam lele juga belajar senang, usaha juga teman-teman tetangga tuh. Jadi kita juga bisa sama-sama belajarnya biar kita tahu. Ini juga ilmu ya, sama aja ilmu dari rumput ini. Nanti juga kita bakalan lihat perkembangannya juga kolam lelenya. Nanti kalau sudah kasih kita kasih lelenya. Jadi kalau setiap ngempanin bahasanya lah, kita bakalan videoin. Ini dari kemarin ini galak ya sama kambingnya ya. Mungkin batas wilayahnya direnggut atau gimana ya. Jadi entah kenapa jadi kambingnya simpen. Jadi ini punya Om semua. Punya Om Manto, bos GR Trans ya teman-teman. Tuh, kambingnya nih. Besok datang lagi satu. Besok datang lagi. Afrika. Dari Afrika, teman-teman. Ini fotonya. Jadi si Tony. Jadi si Tony diseruduk, teman.
sama. Jadi di seluruh dia temukan. Takut dia teman-teman. Takut ya. Udah Mas. Kasihan. Jadi takut. Ngada-ngada aja si Ton, masuk. Jadi besok ada kambing lagi, beli satu lagi. Katanya dari Afrika, teman-teman. Mantap. Ini juga ada yang laki juga ya. Kita masuk aja. Tadi kita udah masuk. Kita masuk aja. Karena kita kasih batu-batuan ini biar enak ya. Nih. Jadi ini kambingnya. Ini anak-anaknya ya, yang dua. Ini jadi masih menyusui, teman-teman. Masih menyusui. Jadi itu yang ada jenggotnya itu laki-laki ya, dia lagi makan. Mungkin dia kelaparan. Tenang, Bro. Gak diapa-apain tuh. Di kambing laki-lakinya. Kemarin udah kita mandiin, pas itu pas yang kita di video sebelumnya kita udah mandiin. Jadi benar-benar ini sekarang terawat banget. Kita videoin. Kita zoom juga. Ini anakannya. Kita zoom. Tuh. Wih. Kambingnya ganteng ya, teman-teman. Ganteng. Kita zoom. Si kambing. Ini anaknya. Anaknya lucu-lucu ya, teman-teman. Tuh. Itu emang modelnya kambing apa ya, teman-teman? Jadi di lehernya itu ada kayak apa ya? Kalau ini mah jakun sih, teman-teman. Tapi nggak tahu itu kayak ada apanya gitu. Memang kambing jenis begitu. Ini lagi makan. Ini juga tempatnya juga enak juga. Nah, udah kasih lampu juga, teman-teman. Jadi nanti mungkin kalau istirahat kambingnya di sini ya, teman-teman. Ini sementara makan di sini. Ini ibu kambingnya. Yang pas itu kita pernah liatin. Belum pernah kita liatin ya, teman-teman. Soalnya kemarin ini ngambilnya malam-malam ya. Jadi kita nggak tahu. Tiba-tiba udah ada kambing di sini ya, teman-teman. Jadi ini ada 3 ekor. 2 ekor jantan. Betina, 2 ekor betina, 1 ekor jantan sama anak-anaknya. Ini minumnya juga udah kita siapin, rumputnya juga udah kita siapin, jadi udah terjamin lah. Ini sementara dikasih ini, kita tuh udah bilang juga biar semennya enggak ini ya, teman-teman. Biar enggak bau, jadi kita kasih gedebok pisang begini. Sing arit kebanggaan, guys. Buat ngarit ya. Arit kebanggaan buat ngarit buat kambing atau wedhus. Tuh. Sering. Mantap, teman-teman. Buat motong si Tony ya ini. Jing. Jadi perkembangannya kita buat ini itu melatih biar ternak tuh. Itu juga di sini. Ini buat kolam gini juga biar buat tempat lele juga, kambing, belajar ternak, belajar budidaya. Jadi di sini juga ada beberapa unit yang mampir ya, teman-teman. Oh, jadi ini
kata bos GR Trucks, ini bakalan unit bakalan meluncur ke Semarang. Ini teman-teman. Benar-benar mantap kan unitnya kan. Jadi enggak usah ini. Enggak usah gengsi, enggak usah apa. Unit kita itu benar-benar elit ya, teman-teman. Mantap, tuh kan? Veloz. Kalau ini ke Jogja ya, teman-teman. Benar-benar ke Jogja ini. Ini ke Jogja. Ini unit GR Trucks meluncur ke Jogja, teman-teman. Mantap. Ini kalau ini meluncur kemana? Ini ke Jogja. Oh, ini juga ke Jogja juga ya, teman-teman. Oh, kita salah, teman-teman. Kalau ini Pekalongan ya. Kalau ini ke Jogja nih. Kalau ini ke Pekalongan ya. Ini ke Pekalongan, ini ke Jogja. Ini ke Palapuya. Ini Om Pajar ya, teman-teman, yang punya warung ini sama punya steam juga. Derek di Surabaya. Ntar malam mobil derek yang gede. Kalau jadi harganya. Ngambil apa? Ngambil bis mongkok. Bis mongkok ya. Kalau ngambil orang mogok kerja gimana? Siram. Dipecat. Dipecat sama bos jayatan kalau mogok kerja ya. Mogok narik itu dipecat, teman-teman. Ini ke Jogja ya, teman-teman. Ini unitnya ini. Apakah ada yang penasaran dalamnya? Ya, saya juga penasaran, teman-teman. Kita bakalan lihat kondisi dalamnya, teman-teman. Kita review. Walah, kuncinya enggak ada, teman-teman. Wah, nih. Kita review dalamnya, teman-teman. Mantap. Ini jadi kondisi dalamnya. Tuh. Benar-benar rapi, benar-benar bersih di sini. Jadi tenang aja kalau misalnya ada yang butuh tunggangan pulang kampung atau ziarah dan lain-lain. Pokoknya GR Trans terpercaya ya. Fasilitasnya, supir-supirnya, drivernya juga ramah-ramah, teman-teman. Bener-bener ramah ya. Nah, ini unit-unitnya ya, teman-teman. Ini tempat buat duduk ya. Sini juga ada driver juga. Ada Mas Yoga, ada Pak Ade. Pak Ade lagi main HP ya, teman-teman. Mas Yoga lagi tiduran gitu. Mantap. Lagi makan nanas ya dia, teman-teman. Jadi itu aja ya keseruan sekarang. Jadi nanti kita bakalan update terus perkembangan kita budidaya kambing sama lele. Terus bakalan update tentang kegiatan di bengkel kita. Intinya satu, jangan lupa like, comment, subscribe. Soalnya apa? Dengan kalian subscribe itu sama aja kalian bener-bener bantu kami. Bener-bener bantu kami, bener-bener kami juga kebantu ya. Makasih banget yang udah bener-bener support kita dari pertama kita buat channel YouTube. Bener-bener terima kasih sebesar-besarnya. Ya. Jadi itu aja ya kita mau kalian bilang. Bener-bener terima kasih, bener-bener ngucapin. Ya, gitulah. Intinya jangan lupa share ke teman-teman, ke paman semualah. Sebar ke semuanya ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.